Maya Estianti sudah 11 tahun berkarya di dunia musik. Di usia karirnya itu, masih banyak yang ingin Maya capai, salah satunya adalah memajukan bisnis musiknya. 11 tahun, apa yang saya ingin wujudkan lagi di dunia musik? Justru aku lebih fokus kepada label. Jadi kayak misalnya sekarang Jupe, promosi aku Rapopo, ya kan? Atau misalnya anak-anak baru, Eden, Sempurna, ya kan? Duo Maya, alhamdulillah albumnya laku banget, ya kan? Jadi tanpa promosi yang luar biasa, tapi ternyata penjualannya alhamdulillah bagus. Bagus banget. Jadi ya lebih ke arah bisnisnya ya. Kalau ke arah bikin musiknya seperti apa udah pencapaian udahlah istilahnya. Pencapaian mungkin udah maintenance, ya. Maintenance saja. 11 tahun berkarya, Maya tak hanya mengalami metamorfosa dalam bermusik saja, namun juga di dalam dirinya. Saat ini Maya merasa sudah jauh lebih tua, namun semakin mature dalam berpikir dan cara pandangnya. Metamorfosa seseorang tuh harus ya, dari makin awal-awal mungkin dulu aku mungkin gak setua sekarang. Ya 11 tahun ya, kalau mature berapa tahun? 6 tahun kamu ya? 6 tahun, tapi pada prinsipnya makin tua harus makin mature. Jadi makin banyak kerut tapi isi otaknya harus makin banyak. Uban saya gak takut, gak malu untuk memamerkannya. Karena memang saya udah tua mau diapain ya kan.